Kadang kita terlena, kadang kalau sudah cerita keramatnya para ulama yang tidak tahu apa itu dari mana sumbernya, enggak jelas. Sehingga malah kadang yang dinisbatkan kepada ulama, kepada habaib, akan tapi itu adalah dusta dari orang tersebut, merendahkan para ulama. Para perindu ridha Allah yang sangat kami cintai, kalau kita bicara tentang perayaan maulid Nabi, kemudian setelah itu ada acara haul para ulama, baginda Nabi dan seterusnya, ada hal yang amat penting untuk dihadirkan, yaitu kalau berkenaan dengan baginda Nabi adalah sirah, sejarah baginda Nabi. Kemudian kalau para ulama-ulama baginda Nabi dengan istilah manaqib. Dan yang harus kita fahami di balik itu semua adalah agar kita mengetahui tentang diri baginda dari cinta yang sudah mulai tumbuh di hati kita akan menjadi subur kalau kita semakin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mengenal baginda Nabi, kita akan menirunya. Karena baginda Nabi adalah suri teladan. Dan kami merindukan jika para khatib-khatib, da'i-da'i, jika mendatangi majlis semacam ini, lebih membawa umat kepada mensuri teladani baginda Nabi SAW dan mensuri teladani para ulama dengan menyebutkan sisi kisah yang bisa diteladani. Tadi Habibana Alwi mengisahkan tentang seorang Abu Ayyub, sahabat Nabi. Agar kita mengerti bagaimana adab kita dengan baginda Nabi dan segala sesuatu yang ada urusan dengan Nabi, itu bisa ditiru. Akhlak itu yang perlu kita hadirkan. Belum lagi nanti kalau kita para ulama, kalau kita ingin bicara karamatnya ulama, maka karamatnya ulama yang perlu kita hadirkan adalah karamah yang perlu dan perlu kita hadirkan, karamah yang bisa ditiru oleh umat tentang ketawaduan, tentang kesabaran, tentang pokoknya segala yang bisa ditiru oleh umat, itu yang kita butuhkan. Cuman kadang kita terlena, kadang kalau sudah cerita keramatnya para ulama yang tidak tahu apa itu dari mana sumbernya, enggak jelas, sehingga malah kadang yang dinisbatkan kepada ulama, kepada habaib, akan tapi itu adalah dusta dari orang tersebut, merendahkan para ulama. Dan kita harus waspada, hei para da'i, anda pembawa pesan kemuliaan. Jangan sampai kita membawa satu berita dan itu salah. Dan tidak menjadikan orang mengikuti baginda Nabi dan mengikuti para ulama. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat pada baginda Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.